channel aku. Kali ini aku bakal ngasih lihat ke kalian tutorial make up ala aku yang biasanya aku gunain kalau misalnya aku mau jalan sama temen aku, keluarga, yang menurut aku super simple dan natural. Oke, daripada kebanyakan ngomong, mending langsung aja. Brocing. Pakai sunscreen, aku pakai sunscreen dari Head to Toe. Ini yang SPF-nya 35. Ini tuh bikin cerah wajah gitu. Jadi aku gak ngambil yang SPF-nya tinggi karena kayak dempul gitu di wajahku. Jadi aku pakai sunblock dari Head to Toe. Aku langsung aplikasiin aja pakai tangan ke seluruh wajah. Setelah kalian sih pakai sunblock apa, tapi yang penting tuh itu penting banget buat wajah. Jadi harus kalian pakai selalu. Karena biar terhindar dari flek hitam, jerawat. Tuh kan jadi bikin cerah wajah. Aku langsung aplikasiin ke seluruh wajah. Kacak pada hilang. Oh iya, BTW ini aku cuman pakai lip balm ya, biar nggak kelihatan pucet-pucet amat lah. Oke, ini udah rata. Itu kan kayak beda banget nggak sih sama yang tadi tuh, kayaknya kelihatannya kayak hitaman gitu. Sekarang tuh lebih cerah putih, brown. Oke, next yang kedua aku bakal pakai BB cushion dari Silky Girl. Yang ini yang setnya natural, yang 01. Ini juga ada SPF-nya 50 gitu. Aku langsung aplikasiin aja pakai sponge-nya dari si Silky Girl ini. Kayak gini tuh. Aku nggak mau dempul-dempul banget, jadi cuman buat apa, bikin muka lebih cover gitu. Tapi dia kurang cover, jadi aku bakal timpa pakai concealer. Nanti aku tap-tap aja. Dia tuh bikin glowing wajah gitu loh. Tuh kan kayak glowing-glowing gimana gitu. Oh iya, BTW kalau buat kalian yang gak pakai hijab sampai leher ya, biar nggak belang-belang gitu. Kan nggak banget kalau misalnya sampai belang-belang, jadinya nggak enak. Oke, ini ada bekas jerawat, dia nggak nutupin gitu loh. Oke, ini udah aku aplikasiin ke seluruh wajah, udah kerap rapi. Si ada bekas jerawat yang belum ketutup, aku bakal timpa pakai concealer. Aku pakai concealer Maybelline. Maybelline Fit Me, ini yang shade-nya 25 medium. Aku bakal timpa ke bagian bekas jerawat aku. Bawah mata juga, karena bawah mataku tuh super duper gede banget. Sini, sini. Aku bakal blend pakai beauty blender. Ini sih lebih baik pakai tangan ya, karena kayak apa, si concealernya tuh nempel gitu di beauty blendernya, jadi kayak sayang gitu. Nah, ini udah aku aplikasiin. Oke, setelah itu aku bakal pakai bedak tabur dari Cushion Baby.
kenapa aku pakai bedak tabur? Karena kan ini temanya tuh natural. Aku nggak mau kelihatan yang kayak dempul banget gitu. Kalau aku pakai yang kompleks, aku tuh takut kayak keputihan gitu. Jadi aku nggak mau. Jadi pakaian ini aja. Biasanya aku tuh aku taruh di bawah telapak tangan aku gitu. Terus aku aplikasinya pakai brush. Aku taruh di bawah mata. Aku langsung blend semua seluruh wajah aku. Biar lebih matte gitu loh. Sampai bener-bener ngeblend semuanya. Ini udah matte banget. Jadi aku bakal next, aku bakal pakai blush on dari Maybelline yang Color Show. Ini yang setnya pink kayak gini. Aku bakal aplikasiinnya pakai brush yang berbeda, bukan yang brush yang tadi. Itu biar kayak anak-anak zaman sekarang gitu loh. Ini udah aku pakein blush on. Aku bakal next lanjut ke bagian bulu mata. Pertama aku bakal jepit dulu bulu mataku pakai jepitan lah ya pastinya. Kan belum dikasih maskara tapi udah lentik banget guys. Oke, aku pakai maskara dari Maybelline yang ini. Aku bakal langsung aplikasin aja. Oke, setelah itu biasanya aku capit lagi bulu matanya biar lebih badai. Ini adalah trik buat kalian yang ingin bulu matanya tuh kayak badai. Jadi setelah pakai maskara kalian capit lagi bulu matanya. Oke, next aku bakal lanjut ke bagian alis. Atau alis dulu kali ya. Karena aku nggak bisa ngegambar alis, jadi aku paling cuman kayak di sisir sama ditambah-tambahin aja kali ya. Alis, tapi aku nggak bisa. Aku tuh nggak tahu bentuk alis aku tuh kayak gimana gitu. Padahal kalau kata temen aku, kalau kita udah tahu bentuk alis kita kayak gimana itu tuh gampang. Tapi ya tetap aja gue nggak bisa. Kayak gini tuh. Kayak cuma ditambah-tambahin doang sih sebenarnya biar lebih tebal. Oke, ini bagian mata udah selesai. Aku mau langsung lanjut ke bagian bibir. Aku beralih ke bagian bibir. Aku bakal kayak ngeombre gitu. Aku pakai Wardah yang setnya nomor 11. Udah hilang gitu sih nomornya. Ini buat dasarnya gitu. Sampai
kering, aku mau langsung pakein aja lipstick aku. Ini aku mau pakein lip tint. Setelah kalian pakai lip tint apa? Kalau aku pakai lip tint paint, warnanya kayak kinking. Aku pakein di dalam aja, biar kayak ombre itu. Lipstiknya udah selesai. Oh iya, aku lupa, aku pakai highlighter dari Catrice yang kayak gini. Ini yang liquidnya gitu. Aku bakal pakai biar kayak agak glowing gitu di bagian sini. Di bagian ini. Pilih ya sedikit gitu. Tambah hancur. Menurut aku sih ini simple dan natural, sesuai dengan temanya natural, jadi nggak ribet dan nggak bold banget. Jadi bagus buat kalian yang nggak mau pengen tampil beda dan fresh tapi nggak yang minor banget. Oke, buat kalian yang suka video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you next video.